Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Utara, kini penyidik meningkatkan status pelaku perekaman video asusila yang terjadi di kawasan wisata Ancol Jakarta Utara menjadi tersangka. Ya, sementara di Kabupaten Tangerang Banten, uang simpanan lebaran sebesar 2,5 miliar milik puluhan nasabah koperasi simpan pinjam dibawa kabur pengelola. Dan sayangnya informasi kriminal 24 jam ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Selamat berakhir pekan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aksi perekaman video oleh pegawai salah satu outlet makanan terhadap salah satu pengunjung di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara di kamar ganti berujung pelaporan kepada pihak kepolisian. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan pelaku dan digital forensik telepon genggamnya, kini polisi menaikkan statusnya menjadi tersangka. Saat ditemui pada Jumat petang, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan keputusan itu dilakukan setelah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan adanya kesesuaian antara alat-alat dan bukti petunjuk. Atas perbuatannya, penyidik menerapkan Pasal 5 Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara ancaman hukumannya maksimal 9 bulan kurungan penjara. Jumat siang, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan telah mengungkap adanya pengiriman 2 paket besar narkotika jenis ganja yang berasal dari Pekanbaru. Untuk mengelabui petugas, ganja sebanyak 1,4 kg tersebut dikemas dengan kotak sepatu dan diamankan di jasa pengiriman di wilayah Jakarta Selatan. Setelah melakukan pengungkapan tersebut, petugas kemudian menelusuri alamat yang tertuju. Namun, alamat tersebut fiktif. Petugas juga telah mengeluarkan daftar pencarian orang untuk pengirim berinisial A dan penerima berinisial J. Sementara itu, diduga paket ganja itu akan diedarkan pada libur Idul Fitri. Uang simpanan lebaran sebesar 2,5 miliar rupiah milik puluhan nasabah koperasi simpan pinjam di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, dibawa kabur oleh pengelola pada Jumat. Para nasabah terancam tidak bisa mudik lebaran tahun ini. Tidak hanya itu, mereka pun kini tengah kebingungan untuk memenuhi kebutuhan lebaran lantaran mereka tidak mempunyai simpanan uang. Tim Liputan, CNN Indonesia.